لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ke atas segala ciptaannya mentadbir makhluk yang menyadari akan kelemahannya akan menyaksikan kekuatan Allah. Makhluk yang menyadari akan kekurangannya akan melihat akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang melihat dan menyaksikan keperkasaannya terhad akan melihat akan keperkasaan yang mutlak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada lemah, lalu kamu menjadi kuat, walaupun hakikat kekuatannya adalah sampai kepada sempadan tertentu. Wa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, lalu menjadikan kamu setelah kuat menjadi lemah dan menjadi tua. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Dialah juga yang menurunkan akan satu kekuatan kepada segolongan manusia pada 1432 tahun yang lalu dalam satu peristiwa di mana kekuatan satu golongan tertentu melihat keterbatasan, kelemahan, ketidakupayaan kepada diri tetapi mempunyai kekuatan dan keyakinan akan ketiadaan sempadan kekuatan yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Mereka adalah segolongan yang dididik daripada madrasah pertama yang ditubuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menanamkan keyakinan kepada Allah sebelum memerintahkan perkara-perkara ibadah yang lain. Yang menanamkan untuk memantapkan kemantapan iman kepada Allah sehingga tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan agar supaya menyaksikan Allah pada makhluknya. Yang mengajarkan kepada mereka agar supaya tidak meletakkan sifat tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mereka adalah golongan yang dididik dalam madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 13 tahun berada di Mekah mengajarkan tentang tauhid. 13 tahun berada di Mekah mengajarkan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun tiada perintah puasa. 13 tahun tiada perintah untuk berzakat. 13 tahun tiada perintah untuk berhaji. 13 tahun tiada perintah kewajiban syar'i apa-apa pun. Salat pun diwajibkan pada tahun ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 tahun mendidik masyarakat yang baru memeluk kepada agama Islam tentang arti iman, tentang arti yakin, tentang hubungan dia dengan Allah untuk menyedari kalau mereka adalah makhluk, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, supaya meyakini bahwasanya setiap apa perbuatan dan gerakan yang dilakukan olehnya adalah dipantau dan tidak terlepas daripada pentadbiran dan ketentuan serta qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa tadbiruna lillahi tadbiru.
Di atas apa saja tadbir yang kita nak mentadbir, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mentadbir, dan dialah yang berhak untuk menentukan akan ciptaannya, yang akan dialah yang berhak untuk menentukan akan apa saja bentuk tadbir yang sesuai ke atas segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari sekarang ini 1432 tahun yang lalu, di hari yang sama dan di waktu yang menghampiri waktu yang sama, satu perbincangan pernah berlaku antara kaum muslimin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dengan apa yang mereka telah belajar daripada Rasulullah, daripada arti al-wafa bil uhud, memenuhi apa yang menjadi janji kepada mereka. Ianya adalah bukan merupakan janji sekedar janji biasa daripada mulut ke mulut. Ini adalah merupakan janji iman, janji yang akarnya daripada ungkapan janji itu adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahabah radhiyallahu anhum wa radhahum pada pagi hari seperti ini, dan alhamdulillah bertepatan dengan hari yang sama, kita berada pada hari Jumat, dan peristiwa perbincangan itu pun atau peristiwa yang sedang kita raikan pada pagi hari ini ada berlaku juga pada hari Jumat, di mana baginda Rasulullah keluar pada 7 atau 8 daripada bulan Ramadhan untuk satu misi tertentu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Walaupun apa yang diinginkan itu adalah tidak seperti yang dirancang, menginginkan sesuatu dihadapkan dengan sesuatu yang lain yang lebih berat daripada apa yang diinginkan pertama, maka manusia dalam hal ini belajar di dalam mempunyai keinginan terhadap sesuatu, bila mana yang datang itu perkara yang lebih berat daripada apa yang sedang dihadapi, bersedia seperti mana mereka ahli Badar bersedia menghadapi perkara yang mereka tidak menjangkanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari seumpama ini juga, 14 abad yang lalu, 1432 tahun yang lalu, adalah memberitahukan kepada kaum muslimin dengan mengatakan bahwasanya di sini akan mati fulan, di sini Abu Jahal akan mati, di sini Umayyah bin Khalaf akan terjampak, di sini Uqbah bin Abi Mu'aid, dan menyebutkan nama pembesar-pembesar Quraisy yang akan mati, bukan hanya diberitahu matinya, tetapi akan diberitahu di mana tempat mereka itu akan mati. Baginda berdiri di sebuah padang Badar, yang mana memberitahukan kepada mereka para as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum berita kejayaan yang akan dicapai oleh baginda Rasulullah, kemantapan iman dan juga kemantapan akan datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun perkara itu belum datang. Demikian para rasul bila mana menyaksikan akan janji Allah yang masih belum tiba, seakan-akan nyata di hadapan mereka sudah tiba. Ini adalah berdasarkan akan keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah, di mana Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang membela dan menolong akan agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kepada kamu. Baginda Rasulullah dengan penuh keyakinan dan kemantapan iman mengatakan Allah pasti akan berikan pertolongan, seakan-akan saya faka'ni ara ila masari'il gaum, seakan-akan saya boleh nampak di mana mereka orang-orang kafir itu akan mati. Dengan berjalan dengan tongkatnya memberitahu di sini akan mati fulan, di sini akan mati fulan, di sini akan mati fulan, menggunakan tongkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi berita itu disampaikan bila, saat, dalam keadaan apa berita itu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah mendapati pengikut beliau mempunyai keyakinan yang sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapati daripada mereka para as-sahabah
yang setelah mendapatkan tahu apa yang mereka cari tak datang, ataupun yang mereka cari tidak mungkin untuk didapat, bahkan dihadapkan dengan satu perkara yang lebih berat daripada apa yang mereka cari. Mereka tujuan hanya untuk mengambil balik harta yang dirampas oleh kaum musyrikin ketika mereka berhijrah ke kota Madinah dengan mengambil dan merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Itu tujuan mereka keluar daripada kota Madinah ke sebuah kawasan yang berhampiran dengan perigi Badar, sebuah perigi yang dahulu masyhur menjadi tempat persinggahan para musafir bila mana bermusafir untuk bersinggah di perigi Badar tersebut. Maka mereka para as-sahabah radhiyallahu anhu wa ardhahu yang setelah melihat apa yang dicari tidak mungkin untuk didapat, barulah mereka itu berpikir antara dua perkara. Dihadapkan dengan segolongan tentera dengan persenjataan yang lengkap untuk datang menyerang kepada mereka, pada masa yang sama mereka tidak mendapat harta yang mereka ingin ambil, yang merupakan harta hak milik mereka yang dirampas oleh kaum musyrikin Quraisy. Kalaupun mereka kembali daripada Badar kembali ke kota Madinah, maka kurang-kurang mereka hanya tidak mendapatkan harta. Tetapi kalau mereka tetap berada di sana, maka mereka sudah tidak akan mendapatkan harta yang dicari, justru akan dihadapkan dengan satu pengorbanan yang begitu besar yang melibatkan kepada nyawa mereka, yakni berhadapan dengan kaum musyrikin. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah merupakan orang yang tidak pernah ketika mengambil apa-apa keputusan melainkan terlebih dahulu akan bermusyawarah kepada mereka para ashabah. Wa amruhum syura bainahum. Dan dalam urusan-urusan mereka bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad wahai Rasulullah. Orang yang banyak bermusyawarah seperti mana banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermusyawarah dalam urusan-urusan perkara-perkara yang melibatkan kepada kepentingan bersama dan boleh dikongsi pandangan oleh sahabat-sahabat Nabi, kecuali dalam hal-hal wahyu, dalam hal-hal yang sudah melibatkan kepada hal prinsip yang merupakan wahyu dari Allah. Musyawarah pun akan terbatal kerana tidak ada lagi yang mengatasi tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha baginda Rasulullah ayuhan nas ashiru alayya ilayya ayuhan nas. Wahai sekalian para sahabat-sahabatku, berilah pandangan kepada saya apa patut kita buat. Adakah kita nak balik ke kota Madinah dengan tangan kosong tetapi nyawa kita selamat, ataukah kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang sedang berada dalam perjalanan untuk menyerang kepada kita? Pelbagai pandangan disampaikan oleh para as-sahabah yang kesemuanya adalah pandangan yang baik. Hanya ada sesuatu yang memberikan kepada kita satu pengajaran tentang bagaimana kekuatan dan juga kemantapan iman para as-sahabah dan kecintaannya kepada Allah serta Rasulnya berdasarkan dengan cinta yang berteraskan dengan iman, akan nampak bagaimana terjemahan daripada kecintaan mereka dengan memenuhi apa yang menjadi janji kepada daripada mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Berlaku sebuah perjanjian sebelum itu, sebelum Nabi berhijrah, yaitu perjanjian yang dinamakan adalah Bai'atul Aqabah. Perjanjian yang dinamakan Bai'atul Aqabah, isi kandungannya adalah mereka kaum Ansar berjanji untuk melindungi Rasulullah bila mana Rasulullah sampai di kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, mereka kaum Ansar tidak mempunyai kuasa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada baginda Rasulullah karena berada di luar kawasan mereka, dan mereka tak punya kuasa untuk melindungi Nabi di luar kawasan mereka. Maka dalam hal ini kaum Ansar yang pernah berjanji untuk melindungi Rasulullah bila mana Rasulullah sudah berada di kawasan mereka di Madinah, kali ini berada di sebuah kawasan di luar kota Madinah.
di sebuah tempat yang namanya Badar. Maka dalam hal ini barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin menguji ketelusan, ingin menguji kemantapan iman, ingin menguji al-faham, pemahaman kepada janji yang mereka tuturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah mereka memahami dalam pemahaman yang lama dahulu bahwasanya mereka ingin melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila mana baginda berada di kota Madinah, ataukah mereka sudah mempunyai makna yang lebih setelah terdidik dalam madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan makna yang lebih dalam lagi akan arti janji membela dan melindungi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka baginda Rasulullah masih bertanya, asyiru alayya ayuhan nas. Sayyidina Abu Bakar memberikan pandangannya. Nabi pun mengiyakan dan berterima kasih akan pandangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Miqdad bin al-Aswad mengemukakan pandangannya. Baginda pun mengiyakan dan berterima kasih akan pandangan itu. Masih lagi bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pandangan daripada kaum muslimin, khususnya baginda mengharapkan pandangan daripada kaum al-Ansar. Ashiru ilai ayuhan nas, berikan pandangan kepada saya wahai sekalian manusia, kata baginda Rasulullah, seorang sahabat Nabi yang usianya dalam 30 tahun atau antara 30 tahun lebih, bernama Sa'ad atau Sa'ad ibn Mu'ad, seorang Al-Ansar yang telus di dalam perjuangannya kepada baginda Rasulullah, seorang Ansar yang usianya belum sampai 40 tahun, yang kematiannya menyebabkan arsy Allah Subhanahu wa taala bergegar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, arsy Allah itu bergegar ataupun bergerak ataupun goyang disebabkan kehebatan Sa'ad, syahidnya atau meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Bagaimana Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia? Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia setelah terkena panah dalam peperangan Khandaq, yang mana dalam peperangan itu Sa'ad ibn Mu'ad adalah menjadi salah seorang daripada beberapa orang yang terkena panah kaum musyrikin, sehingga dalam panah yang mengenai kepada tubuh badannya yang boleh mematikan, maka Sa'ad ibn Mu'ad berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau ya Allah, jangan engkau matikan aku terlebih dahulu sehingga engkau tunjukkan kepada aku nasib yang akan engkau berikan kepada kaum Yahudi Bani Quraidah. Sa'ad ibn Mu'ad ingin melihat hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat ketika kaum muslimin berada dalam keadaan diserang daripada hadapan oleh kaum musyrikin dalam peperangan Khandaq itu. Kaum Yahudi Bani Quraidah memberi laluan kepada kaum musyrikin daripada belakang supaya boleh menjadi laluan kepada kaum musyrikin melalui pintu masuk kaum Yahudi yang boleh menembusi kota Madinah. Maka akan ramai daripada kanak-kanak kaum wanita yang berada di kota Madinah akan terkorban disebabkan oleh kerana khianatnya kaum Yahudi Bani Quraidah. Sa'ad ibn Mu'ad yang menyadari akan khianat mereka itu saat-saat dalam keadaan genting setelah Nabi memutusnya untuk pergi ke Yahudi Bani Quraidah, tengok betul atau tidak apa yang berlaku akan khianat yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, dan beritahukan kepada saya, tapi jangan beritahu kepada yang lain, bagi dengan isyarat sahaja. Disebabkan keadaan pada waktu itu yang begitu genting, kelaparan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat yang begitu dahsyat, dan juga kekuatan yang sangat terhad dan berada di bawah terik panas matahari yang begitu dahsyat, kaum muslimin spiritualnya dan juga fizikalnya tertekan daripada pelbagai sebab. Maka baginda Rasulullah tidak menginginkan kaum muslimin pada waktu itu lebih tertekan dengan berita khianat Yahudi Bani Quraidah, sehingga boleh mematahkan semangat
sangat kaum muslimin, baginda berpesan kepada Sa'ad ibn Mu'ad, bagi isyarat kepada saya. Maka Sa'ad ibn Mu'ad setelah mendapat tahu akan khianat yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, memberikan isyarat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah setelah diberitahu kalau Yahudi Bani Quraidah sudah berkhianat dan zahirnya, maka keadaan akan semakin genting, akan semakin berat. Kaum muslimin akan diserang daripada harapan, akan diserang daripada belakang. Kaum wanita dan kanak-kanak di kota Madinah akan menjadi ancaman kepada kejahatan kaum musyrikin pada waktu itu. Keadaan yang begitu sempit dan juga menekan kepada keadaan kaum muslimin dan juga Rasulullah. Tapi keadaan orang yang imannya mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terimalah kabar gembira, kata Rasulullah. Khianatnya kaum Yahudi, keadaan semakin genting, musuh semakin mencabar, keadaan kita pun semakin dalam keadaan lemah. Tapi cara melihatnya Rasulullah bukan melihat daripada zahir. Yang sempit tidak dipandang sempit oleh Rasulullah, karena perkara yang sempit boleh diluaskan oleh yang maha luas. Wahakadha baginda Rasulullah, abshir, terimalah kabar gembira. Kabar gembira yang diberitahukan akan terusirnya kaum Yahudi, akan kalahnya kaum Yahudi, dan akan dihalaunya kaum Yahudi, sehingga kota Madinah bersih daripada jiran-jiran Yahudi yang menjadi sebab perpecahan di kalangan umat manusia. Maka baginda Rasulullah setelah diberitahukan oleh Sa'ad bin Mu'ad, dan tak lama daripada beberapa panah memanah antara musyrikin dengan kaum muslimin, panah mengenai Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ya Allah, jika engkau masih kekalkan atau jika engkau masih menetapkan akan adanya peperangan yang akan datang sekali lagi bersama dengan kaum musyrikin, maka jangan engkau matikan aku sehingga engkau jadikan aku orang yang menyaksikan kepada mereka. Ya Allah, jangan engkau matikan aku juga sebelum engkau tunjukkan kepada aku nasib yang engkau akan yang nasib hukuman yang akan engkau turunkan kepada kaum Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat. Maka Sa'ad ibn Mu'ad yang pada waktu itu adalah diletakkan di sebuah kemah yang berada di halaman Masjid Nabi. Masjid Nabi pada waktu itu adalah menjadi tempat untuk perawatan kaum muslimin yang terkena panah ataupun senjata tajam yang luka, dirawat di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kemah itu adalah kemahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad yang setelah menetapkan hukuman yang menjadi penentu hukum, juru runding antara pihak Rasulullah dan pihak kaum Yahudi Bani Quraidah, dan memberikan keputusannya untuk dibunuh kaum lelakinya, maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad ibn Mu'ad, sungguh keputusan kamu itu adalah datang daripada langit yang ketujuh. Maknanya keputusan yang benar. Sa'ad ibn Mu'ad ketika datang dalam keadaan didokong, maka baginda Rasulullah bersabda, "Qumu li sayyidikum." Bangkitlah kamu, berdirilah kamu untuk menyambut orang yang mulia itu. Sa'ad ibn Mu'ad datang untuk menjadi juru runding dalam keadaan ia sakit. Nabi suruh para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Uthman, termasuk Sayyidina Ali, yang empat orang ini lebih mulia daripada Sa'ad ibn Mu'ad. Tapi nak tunjuk memang kehormatan yang Allah berikan kepada Sa'ad ibn Mu'ad, yang lain pun menghormati karena kemuliaan yang Allah bagi kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Semuanya berdiri menyambut kedatangan Sa'ad ibn Mu'ad. Usianya hanya beberapa puluh tahun saja. Antara peperangan Badar dan peperangan Khandaq hanya beberapa tahun saja, 2 tahun antara peperangan Badar dan peperangan Khandaq. Sayyidina Abu Bakar jauh lebih tua, Sayyidina Umar jauh lebih tua. Tapi hormat kepada orang yang dihormati oleh, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berdiri, Rasulullah suruh kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar berdiri menyambut kedatangan Sa'ad ibn Mu'ad, maka alangkah wajibnya bagi mereka para sahabat menghormati dan mendatangi, menghormati kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walihada ketika beliau datang sebuah majlis dan didapati para sahabat berdiri, Nabi mengatakan, duduklah kamu semua. Maka sahabat pun duduk, maka hanya seorang saja yang berdiri, yaitu Hasan ibn Thabit, yang tetap berdiri menunggu Rasulullah sampai kepada tempatnya dan duduk.
Kata baginda Rasulullah, kenapa kamu tak duduk setelah aku suruh duduk? Kali ya Rasulullah, qiyami 'alal 'azizi fardhun. Saya berdiri menghormat orang yang dimuliakan Allah itu satu kewajiban. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimu. Meninggalkan kewajiban bukan perbuatan orang yang baik. Ajibtu liman lahu 'aqlun wa fahmun. Saya merasa hairan kepada orang yang ada akal fikiran. Ra'a hadzal jamala fala yaqum. Tengok kepada keindahan orang seperti engkau ini dan tidak berdiri menyambut kedatanganmu. Hakadha falsafah Sayyidina Hasan bin Thabit. Ketika menghormati Rasulullah SAW, yang lebih wajib untuk dihormati, yang lebih wajib untuk dimuliakan, karena beliau adalah orang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha Sa'd bin Mu'adz, ketika datang Nabi suruh, qumu li sayyidikum, bangkitlah kamu untuk menghormati tuan kamu yaitu Sa'd bin Mu'adz. Wa hakadha, setelah keputusan itu selesai, Sa'd bin Mu'adz didokong balik masuk hospital. Hospitalnya di halaman Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu terdengar suara Sa'd bin Mu'adz yang sudah dicabut ruhnya dan didapati luka yang mengenai tubuh badannya itu pecah dan darah itu pun mengalir daripada kemah Sa'd bin Mu'adz, mengalir sampai ke jiran, ke kemah yang berada di jiran kemahnya Sayyidina Sa'd bin Mu'adz. Begitu deras darah itu mengalir sehingga kemah sebelah jiran ini bertanya, wahai kemah jiran ini, apa yang berlaku kepada kamu sehingga darah mengalir begitu deras daripada tempat kamu? Didapati ruh Sa'd bin Mu'adz sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Sa'd bin Mu'adz yang meminta agar supaya diambil dan dicabut ruhnya oleh Allah dengan dua perkara. Yang pertama, bila mana sudah ditunjukkan oleh Allah nasib hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Yahudi Bani Quraizah, dan bila mana tiada lagi peperangan melawan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, meninggalnya Sa'd bin Mu'adz, doa Sa'd bin Mu'adz dikabulkan oleh Allah dengan tiada lagi peperangan melawan kepada kaum musyrikin setelah peperangan Khandaq pada waktu itu, dan dikabulkannya juga doa Sa'd bin Mu'adz oleh Allah dengan meninggalnya Sa'd bin Mu'adz setelah Allah tunjukkan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Yahudi Bani Quraizah. Lillahi darus salihin. Allah mempunyai hubungan yang erat dengan kaum salihin, yang bila mana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan ditolak. Doanya konfirm akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Sa'd bin Mu'adz. Kata baginda Rasulullah, "Lamana dilu Sa'din?" Sapu tangan. Apa sapu tangan orang kata sini? Apa sapu tangan? Sapu tangan. "Lamana dilu Sa'din?" Kata baginda Rasulullah, itu kain yang digunakan oleh Sa'd untuk usap muka, untuk usap tangan, adalah lebih baik daripada ini, lebih baik dan itu. Yakni mindil Sa'd yang diberikan oleh Allah di syurga lebih baik daripada wangi-wangian apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Demikian kata baginda Rasulullah, menceritakan tentang seorang pemuda yang menunjukkan akan arti kemantapan imannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Inilah seorang pemuda yang berdiri ketika diajak bermusyawarah oleh Rasulullah. Kemudian Sa'd bin Mu'adz berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah engkau masih duduk bertanya? Abu Bakar sudah bercakap, Umar sudah bercakap, Mekadah bin Rasulullah sudah bercakap. Kamu masih menunggu lagi pertanyaan dan ingin pandangan daripada yang lain. Adakah maksud kamu masih menunggu pandangan-pandangan sahabat-sahabatmu daripada kami orang-orang Ansar?" Kata baginda Rasulullah, "Ajal, ya." Yang tiga orang bercakap tadi semuanya muhajirin. Abu Bakar muhajirin, Umar muhajirin, Mekdah bin Aswad muhajirin. Nabi nakkan sikap Ansar, pandangan Ansar yang pernah berjanji kepada Rasulullah untuk melindungi kalau Rasulullah di kota Madinah. Hari ini berada di luar kota Madinah. Dan ini musyawarah sebelum 17 Ramadhan. Maka kata Sa'd bin Mu'adz mengatakan,
ibu Sa'd ibn Mu'ad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah wafatnya Sa'd ibn Mu'ad, menghampiri kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, aina ibni? Anak saya di mana?" Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anakmu syahid di jalan Allah." Kata ibunya pula bertanya, "Ya Rasulullah, anak saya di mana?" Kata Rasulullah menjawab, "Anakmu syahid di jalan Allah." "Ya Rasulullah, anak saya di mana?" "Kalau di surga saya akan gembira dan kalau di neraka saya akan menangis." Kata baginda Rasulullah, "Bukan satu surga, tapi surga-surga yang didapat oleh anak. Semua hasil daripada kesungguhan di dalam memenuhi janji kepada Allah melalui janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'd bin Mu'adz dalam permusyawaratan itu, "Ya Rasulullah, engkau menunggu kami memberikan respon kepada engkau?" Kata baginda, "Na'am, ya." Maka kata Sa'd bin Mu'adz, "Isma' minni Rasulullah. Gal dengarkan daripada kami ini wahai Rasulullah, apa sikap kami kaum Ansar? Engkau menanyakan dan ingin melihat sikap kami yang beriman kepada engkau. Adakah masih terhad kepada isi perjanjian yang berada di Bai'atul Adawah dengan isi kandungan melindungi engkau bila mana berada di Madinah? Sekarang kita berada di luar kota Madinah. Engkau nak tahu apakah respon ataupun reaksi sikap kami kepada janji yang kami telah ambil daripada engkau wahai Rasulullah? Isma' minni Rasulullah. Kau dengarkan daripada kami wahai Rasulullah. Amanna bik. Saya beriman kepada engkau. Wasaddaqna. Dan kami pun percaya kepada engkau. Dan kami tahu bahwasanya agama yang kau bawa itu adalah agama yang benar. Imdi bima amarakallah. Tunaikan apa saja yang Allah suruh kepada kamu. Sesungguhnya kami berada sentiasa berada di belakang kamu. Wallahi, demi Allah, kalau kamu menyuruh kami untuk melintasi di hadapan kami ini lautan dan kamu akan pergi melintasinya, tak seorang pun daripada kami akan keluar daripada barisan engkau. Melintasi lautan itu walaupun dengan kudanya, walaupun jalan kaki, kita ada perahu, tak ada apa. Kalau ini pun padang pasir terbentang luas tanpa ada, tak tahu tujuan kemana, dan engkau ingin menerusi laluan itu, kami pun akan bersama berada di belakang engkau. Nahnu harbun liman harabta wa silmun liman salamta. Kami akan perangi siapa saja yang engkau perangi. Dan kami akan berdamai siapa saja yang engkau ingin berdamai kepadanya. Ya Rasulullah, khud minna ma syi'ta. Ambil daripada apa saja yang kami miliki sebanyak mana kamu mahu. Dan tinggalkan yang mana yang kamu tak perlu. Dan demi Allah, yang kamu ambil daripada apa yang kami miliki lebih kami sukai berbandingkan kepada barang yang kau tinggalkan untuk kami. Yang diambil lebih mereka gembira berbandingkan yang tidak diambil. Hakana ashabah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walaqad takhallafa minna jama'ah." Wahai Rasulullah, ada segolongan daripada kami orang Ansar yang tidak ikut bersama dengan engkau dalam peristiwa ini. Bukan karena mereka tak mahu ikut, sebab mereka awalnya tahu engkau keluar daripada Madinah hanya untuk mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dan bukan untuk berperang. Demi Allah, kalau mereka tahu kalau engkau keluar untuk berperang, tak seorang pun daripada kami orang Ansar yang akan tinggal di kota Madinah melainkan ikut bersama dengan engkau. Maka kata Sa'd bin Mu'adz, "Ya Rasulullah, moga-moga apa yang saya sampaikan ini adalah akan membawa kegembiraan di dalam hati kamu." Hal kata kata-kata Sa'd ibn Mu'adz penghujungnya cukup indah. "Moga-moga apa yang saya katakan ini membuat hati kamu gembira."
falsafah yang cukup indah para ashabah. Ya Sa'ad, kamu ini nak pergi melawan kepada kaum musyrikin, nyawa kamu terdedah untuk terkorban di situ. Engkau pun nak bawa, kau punya grup juga pun menghadapi juga pengorbanan yang begitu hebat. Apa sebenarnya yang dicari oleh engkau wahai Sa'ad dengan berperang semua itu? La'allallahu yurika ma tagarrubuhi ma tagarrubihi aynuk. Ya Rasulullah, moga-moga apa yang saya kata ini membuat hati kamu gembira. Menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan kepada kata-kata Sa'ad bin Mu'adz, walaupun yang akan dikorbankan adalah nyawa mereka. Hakadha hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'ad bin Mu'adz memahami arti sebenar ketika berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ini tidak terhad kepada isi kandungan perjanjian awal yang ingin melindungi Rasulullah ketika berada di Madinah sahaja. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak mempunyai sempadan di dalam melindungi Rasulullah. Tak kira itu tempat, tak kira itu waktu, tuntutan iman adalah wajib melindungi kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berlakulah pada pagi hari bulan Ramadan, pada pagi hari Jumat, hari bulan Ramadan, dan itu adalah merupakan Ramadan pertama dihadiri oleh kaum muslimin dalam peperangan. Fardu Ramadan diwajibkan bulan Syaban, bulan Ramadan berlaku peperangan Badar. Kali pertama mereka mendapati Ramadan dan kali pertama juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri peperangan yang begitu hebat dan besar, sehingga kaum muslimin pada waktu itu yang terlepas daripada peperangan Badar seperti Anas ibn Nadhr, salah seorang kaum Al-Ansar yang pada waktu itu amat menyesal oleh kerana tidak ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Badar. Sa'ad ibn Mu'adh bagi tahu awal-awal, bagi tahu, ya Rasulullah, kalau mereka yang berada di Madinah itu tahu engkau keluar untuk berperang, tak seorang pun daripada kami akan tidak ikut bersama dengan engkau. Setelah kembali daripada peperangan Badar diberitahukan kepada orang Madinah yang tidak ikut bersama dengan Rasulullah, ramai daripada mereka yang susah hati. Kenapa aku tak ikut bersama dengan Rasulullah? Kenapa aku tidak keluar bersama dengan Rasulullah? Sehingga salah seorang daripada mereka yang begitu kuat dalam penyesalannya tidak ikut bersama dengan Rasulullah bernama Anas ibn Nadhr, pak saudara kepada Anas bin Malik, mengatakan dan berjanji kepada Allah, ya Allah, bila mana engkau hidupkan aku dan engkau izinkan aku untuk dapat menyaksikan peperangan yang berikutnya bersama dengan Rasulullah, aku akan tunjuk kepada engkau macam mana aku berperang. Yakni dengan bahasa saat bahasa Anas ibn Nadhr ketika bercakap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan tunjuk kepada engkau macam mana aku berperang. Nak mengqadha kepada peperangan yang terlewat. Hakadha salihin, sepatutnya bila mana terlepas akan satu peluang baik yang tidak didapat, mesti ada rasa menyesal, mesti ada rasa kenapa aku tidak ikut. Memang benda itu dah tak boleh dikembalikan lagi karena sudah lepas. Tapi adanya rasa menyesal kepada terlepasnya peluang yang baik yang tidak didapat oleh seseorang itu adalah tanda orang itu adalah sukakan kepada kebaikan, dan tanda orang-orang yang mempunyai ciri khas iman yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Anas ibn Nadhr, aku akan tunjuk kepada engkau macam mana aku berperang. Peperangan yang berikutnya peperangan Uhud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu peperangan Uhud itu kekalahan dialami oleh kaum muslimin. Tapi seseorang yang maju untuk melindungi Rasulullah dan maju ke hadapan medan perang di dalam keadaan kaum muslimin kocar-kacir, yang maju ke hadapan adalah Anas ibn Nadhr. Dalam peperangan itu, peperangan Uhud, dia berselisih dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pergi sini, Anas bin Nadhr pergi sana. Kata Sa'ad bin Mu'adz, engkau nak pergi mana? Gal, saya dengar bau syurga di sebalik gunung Uhud ini.
Subhanallah, kata syurah al-hadith ketika menafsirkan, menjelaskan tentang makna perkataan Anas ibn Nadhar yang mengatakan, saya cium bau syurga di sebelah gunung Uhud ini. Yang pertama mempunyai arti simbolik, kalau dia memang akan syahid dalam peperangan itu karena dia ingin berjuang. Yang kedua adalah makna yang hakiki, bau syurga yang merindui kepada penghuni-penghuni syurga yang masih ada di muka bumi ini. Bau yang sebenar, bau yang lebih wangi daripada minyak kasturi, menghampiri kepada calon-calon penghuni syurga, di antaranya Anas ibn Nadhar. Maka Anas ibn Nadhar itu berperang dan syahid dalam peperangan Uhud itu. Tidak dikenal pasti jasad itu jasad Anas ibn Nadhar, melainkan adik perempuannya yang dapat mengenali kalau jasad itu jasad Anas ibn Nadhar melalui jari-jarinya. Kalau muka dan tubuh badan depan tak nampak lagi muka seseorang. Lebih daripada 70 pukulan yang ada semuanya di bahagian hadapan Anas ibn Nadhar, dan tidak lagi di belakang, tidak ada di belakang kesan luka sebagai tanda kalau dia atau beliau itu maju dan tidak lari daripada peperangan tersebut. Maka baginda sendiri yang turun ke dalam, dengan setelah menggalikan kuburnya, baginda yang turun sendiri dikebumikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu wasallam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman itu terdapat golongan orang-orang yang memenuhi apa yang ia kata dan ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Anas ibn Nadhar. Berjanji kepada Allah, ditunjukkan dan ditunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertuahlah Anas ibn Nadhar dengan sifat memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan juga ramai daripada kaum muslimin yang berjihad bersama dengan Rasulullah, khususnya dalam peperangan Badar itu sendiri, yang kesemuanya adalah memenuhi apa yang dijanjikan kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sempadan waktu, tanpa sempadan tempat. Dan ini yang menjadi pegangan kepada setiap orang yang beriman, bukan karena jauhnya kita dengan Rasulullah 14 abad yang lalu maka terputuslah janji kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak melindungi kehormatannya, bukan karena jauhnya waktu atau kurun ataupun tempat janji itu hanya terhad kepada satu sudut yang sempit sahaja, melainkan kita memahami lebih luas seperti mana luasnya pemahaman Sa'ad ibn Mu'ad ketika mengambil dan mengatakan kata-katanya berdasarkan kepada arti kemantapan daripada pemahaman tentang memahami janji kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin kembali dan keluar daripada majlis ini untuk memahami dan mengambil pengajaran daripada peristiwa peperangan Badar, daripada sikap seorang yang beriman yang kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kepadanya, untuk mencontohi orang seperti Sa'ad ibn Mu'ad ataupun Anas ibn Nadhar dan juga ramai daripada kaum muslimin, daripada kaum muhajirin dan juga ansar, sikap mereka di dalam memenuhi janji kepada Allah melalui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang janji itu adalah merupakan innal ahda kana mas'ula, janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita pergi ke Ka'bah dan mencium Hajarul Aswad, apa yang kita kata di Hajar Aswad? Allahumma imanan bik wa tasdiqan, ya Allah, berdasarkan dengan iman kepada Engkau, wa tasdiqan bi kitabik, dan percaya kepada kitab yang Engkau turunkan, wa wafa'an bi ahdik, dan memenuhi janji kepada Engkau. Janji apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji ketika kita diambil daripada sulbi Nabi Adam untuk beriman kepada Allah, nama masing orang-orang itu diletakkan di Hajar Aswad situ, sehingga kita mencium, kita memenuhi janji kalau kita datang
dan juga mengabdikan diri kepada Allah dan mencium kepada Al-Hajar Aswad dengan ucapan wawafa'an bi'ahdik, memenuhi janji kepada engkau, sehingga terdapat nama kita di dalam Al-Hajar Aswad itu ketika menciumnya ataupun ketika melambainya, maka akan termaktub nama yang kita sudah berjanji di Hajar Aswad, karena Hajar Aswad akan menjadi saksi nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang kita ambil daripada Allah dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut dan beriman serta berpegang kepada manhajnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ulan. Janji itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan tentang seseorang yang mempunyai hutang piutang satu dengan yang lain, lalu kemudian seorang yang berhutang itu 1000 dinar, maka orang yang akan menghutangi mengatakan datangkan kepada kami transaksi ini, adanya saksi untuk menyaksikan. Maka pada waktu itu ada orang yang boleh dipanggil menjadi saksi. Orang yang berhutang itu mengatakan saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata orang yang akan menghutangi itu, kalau begitu datangkan garanto, penjamin kepada hutang piutang ini. Orang yang berhutang itu pun mengatakan garantornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghutangi setelah dijadikan saksinya Allah, garantornya Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang lebih kuat daripada kesaksian dan juga jaminan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan 1000 dinar. Orang ini pergi menyeberangi lautan. Sampai tiba waktu untuk membayar hutang, orang yang akan membayar hutang itu ingin kembali dengan menyeberangi lautan untuk bayar hutang. Sampai di tepian perahu tak ada apa-apa transport yang boleh dinaiki untuk kembali ke negeri membayar hutang. Maka dia ambil itu duit, diletakkan di dalam kayu, diletakkan di dalam lautan. Ya Allah, aku ketika berhutang tiada sesiapa pun yang menjadi saksi kecuali engkau. Dan aku ketika berhutang tiada yang menjadi penjamin kepada aku kecuali engkau. Maka aku ingin mengembalikan hutang ini sebagaimana telah aku janjikan kepada orang menghutangi kepada aku. Dan aku jadikan engkau sebagai saksi kalau aku dah tunaikan, dan engkau sebagai garanto penjamin akan sampainya bayaran hutang ini kepada orang yang menghutangi kepada aku. Diletakkan dalam kayu, diikat, balik rumah. 1000 dinar, tuan-tuan. 1000 ringgit masih kecil lah nak dibandingkan dengan 1000 dinar. Kita zakat itu 20 dinar wajibnya. Ini 1000 dinar. Diletakkan di lautan dalam kayu itu. Di bawah kayu itu. Maha suci zat yang menciptakan laut. Maha suci zat yang menciptakan kayu. Maha suci zat yang menciptakan kemantapan iman kepada hati orang yang bayar itu. Orang yang menghutangi duduk tunggu, ini hari, patutnya hari orang yang berhutang itu datang untuk bayar hutang. Dia pun pergi ke tepian pantai, tak ada perahu yang datang. Dia pun juga keluar untuk mencari kayu bakar. Tak jumpa siapa datang sampai dia tunggu lama. Tak ada siapa yang datang, maka dia pun terus mengambil kayu dan jumpa kayu di laut, di tepi pantai itu. Dia ambil kayu itu, bawa balik rumah, dipotong untuk menjadi kayu bakar. Dipotong kayu itu, didapat. Ini hutang saya kepada kamu dahulu 1000 dinar, dan pada tarikh yang saya janjikan untuk bayar, saya pun bayar kepada kamu. Jumpa beberapa hari kemudian dengan orang yang berhutang itu, diberitahukan, saya sudah bayar. Ya, hutang kamu sudah sampai. Sebab dia mengatakan, saya ketika ambil janji, engkau menjadi saksi. Kita punya janji kepada Allah pun disaksikan oleh Allah. Janji kita kepada Rasulullah dengan iman kita kepadanya disaksikan oleh Allah. Janji kita kepada kita, sesama kita juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, janji itu pasti akan ditanyakan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di hari yang penuh dengan berkat ini, dari hari Jumat yang dijadikan Sayyidul Ayyam, penghulu kepada seluruh hari, di hari yang dijadikan oleh Allah Idul Muslimin, hari haraya bagi kaum muslimin,
hari yang dijadikan adalah hari al-mazid di kalangan malaikat, yaitu hari Jumat dikenali dengan hari al-mazid, hari yang penuh dengan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, hari yang dijadikan oleh Allah untuk menyaksikan dan melihat kepada Allah adalah pada hari Jumat. Hari yang dijadikan oleh Allah tersimpannya satu masa yang kalau berdoa setiap hamba pada masa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dipilih pada seumpama hari ini adalah peristiwa nuzulul Quran yang merupakan penawar kepada hati dan jiwa manusia. Hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari untuk dinobatkannya baginda Rasulullah untuk menjadi Nabi dan Rasul, maka kita berdoa pada hari-hari yang mulia ini seperti ini agar supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang memahami akan hakikat janji yang kita sudah ambil daripada Allah, agar supaya kita mampu untuk menunaikan janji itu kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kamu, aku akan tunaikan janji aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang itu mengingkari janji, salah satu tanda orang munafik, maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menunaikan janjinya, tetapi janji Allah itu akan bergantung dengan sudahkah kita menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang memenuhi janji al-mufuna bil uhud, memahami janji kita kepada Allah dalam iman dan mengabdikan diri kepada Allah untuk tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang gaib macam syahadah, macam nampak di hadapan kita, dipenuhi dengan keyakinan apa yang dijanjikan oleh Allah adalah nyata dan benar walaupun kita tidak menyaksikannya, tapi kita diberikan kemantapan untuk menyaksikan dengan hati kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memahami hakikat janji kita kepada Rasulullah untuk beriman kepadanya, percaya kepadanya, mencintai kepadanya, melindungi marwahnya, melindungi zatnya, melindungi kitabnya, melindungi agamanya, melindungi manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sehingga kita dapat bertemu dengan beliau dalam keadaan kita sudah memenuhi janji yang telah kita ambil daripada beliau. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam hubungan sesama kita golongan orang-orang yang suka dan kerap bahkan pasti memenuhi janji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati para sahabat mempunyai ketergantungan yang erat kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami juga mendapatkan bahagian ketergantungan atau keterikatan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti mana yang dicari oleh para sahabat, yaitu Sa'd bin Mu'adz, adalah menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami golongan orang-orang yang sentiasa memasukkan kegembiraan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, walaupun kita jauh dengan baginda Rasulullah dari segi masa, tapi kita yakin kalau hubungan kita tidak jauh dengan baginda Rasulullah dengan nisbah keterikatan kita agama dan juga menjadi umat kepada beliau, dan beliau menyaksikan akan kerinduannya kepada orang yang hidup setelah beliau. Ya Allah, jadikan kami dekat di sisi beliau yang mana beliau sudah pun dekat di sisi kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memperjuangkan agama beliau dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Jadikan kami orang-orang yang melindungi kepada agama beliau. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar mencintai dengan cinta yang sebenar, mengikut kepada beliau. Jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan taufik dan juga hidayah. Ya Allah, di bulan yang penuh dengan barakah ini, di hari yang penuh dengan barakah ini, dan di saat yang penuh dengan barakah ini, ya Allah, tambahkanlah keberkatan Engkau berikan kepada kami, dan berikan kami keberkatan seperti mana Engkau berikan keberkatan itu kepada hamba-hambamu yang saleh.
Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Berkati khususnya kepada semua yang hadir di sini, yang lama menunggu daripada tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda di luar jangkauan akal pikiran kami semua untuk memahami hakikat pemberian yang Kau berikan kepada kami semua. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Allah mubarik lana fil a'mar, barik lana fil arzak, barik lana fil sihha, barik lana fil awqat, barik lana fil bait, barik lana fil ahl, barik lana fil awlad, barik lana fil amwal, barik lana fi kulli al ahwal. Ya Rabbal Alamin, Allahumma farij an kurub al muslimin fil masyariq wal magharib. Allahumma tub bina wa afina wansurna wa farij anna wal muslimin. Ya Allah, Engkau berikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang Badar, ya pada mujahidin di Badar. Ya Allah, berikan kamu Engkau kemenangan kepada kaum muslimin di timur dan juga di barat. Satukan saf mereka, satukan hati mereka, angkat daripada mereka perbalahan dan permusuhan dan sesama mereka. Ya Rabbal Alamin, mereka adalah hamba-hambamu yang beriman kepada Engkau. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada NabiMu. Ya Allah, mereka berada dalam satu payung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satukan mereka dalam hati mereka, satukan saf mereka, satukan kalimat mereka. Jangan Kau biarkan hawa nafsu menguasai kepada mereka sehingga mereka tergelincir kepada kawah hawa nafsu yang menjadikan perbalahan dan permusuhan serta pembunuhan sesama mereka. Selamatkan mereka, bimbinglah mereka, berikan hidayah kepada mereka. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Kami yang jauh daripada mereka, tiada yang boleh kami lakukan kecuali mengangkat kedua tangan kami kepada Engkau. Sementara Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa setiap doa orang yang memohon kepada Engkau. Kami ramai di Masjid Al-Falah ini mengharapkan kepada Engkau, Ya Allah, Al-Falah, kejayaan untuk kami dan untuk kaum muslimin di timur dan di barat. Ya Allah, bantulah kaum muslimin dengan disatukan hati di Mesir. Bantulah kaum muslimin dengan disatukan hati di Suriah. Satukan kaum muslimin di Tunis. Satukan kaum muslimin di timur dan di barat, di tempat yang Engkau maha mengetahui, yang kami tidak tahu. Ya Allah, tolonglah kepada mereka, bantulah kepada mereka, angkatlah mereka daripada musibah yang menimpa kepada mereka. Ya Rabbal Alamin, farij kurub al-muslimin fil masyariq wal maghrib. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. Allahumma tuf bina wa afina wa ansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma zidil ghaytha wa rahmata wa la tajalna min al-ghaniqin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahun lil muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahun lil muslimin. اللهم ارفع القحط والغلاء والجورة والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء في بلادنا خاصة وفي بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ادفع عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Tambahkan keamanan yang kami ada ini dengan tambahan keamanan lagi dan berikan kami anugerah syukur kepada Engkau dengan kenikmatan aman yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sir al-Fatiha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحكم فيها سلام, واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas terlalu lewatnya saya datang.